Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, menanggapi pertanyaan wartawan terkait sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan pemilu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menghimbau agar warga memantau lewat televisi. Menurutnya kedua belah pihak sudah saling legowo apapun keputusannya. Saya sampaikan bahwa kita ikut aja proses MK karena itu sesuai dengan aturan dan hukum, dan yang berperkara juga sudah saling legowo, apapun yang diputuskan akan diterima dengan lapang dada, kan begitu. Sebaiknya masyarakat memonitor lewat media televisi, ya, media untuk menjaga kondusivitas, dan kita akan berproses dengan baik. Sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan pemilu diselenggarakan Kamis 27 Juni 2019. Dikabarkan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi tidak akan menghadiri sidang tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.